Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, disebut menunjukkan ketertarikannya untuk terjun ke dunia politik. Ketertarikan itu diklaim muncul tanpa ada dorongan dari pihak keluarga. Ketertarikan Kaisang untuk masuk ke dalam dunia politik lantas disambut banyak partai politik, salah satunya Partai Golkar. Partai Golkar mempersilakan putra bungsu Presiden Joko Widodo bila ingin bergabung dengan partai berlambang pohon beringin itu. Golkar menyebut bersedia menerima semua orang dari berbagai kalangan, asalkan mempunyai niat yang baik serta satu visi dengan Golkar. Golkar meyakini pilihan Kaisang menekuni dunia politik bukan untuk membangun dinasti politik atau memanfaatkan masa jabatan Jokowi yang segera berakhir. Tak hanya Golkar, Partai Gerindra juga tampak menyambut positif keinginan Kaisang Pangarep untuk terjun ke politik. Partai Gerindra membuka lebar pintunya apabila Kaisang ingin bergabung dengan partai berlambang kepala burung Garuda ini. Gerindra menganggap partisipasi generasi muda dalam politik sangatlah penting, utamanya dalam menentukan arah dan masa depan bangsa Indonesia ke depan. Kaisang Pangarep disebut tertarik untuk terjun ke dunia politik. Ketertarikan Kaisang terjun ke dunia politik itu disampaikan kakaknya, Gibran Raka Buming Raka, yang juga wali kota Surakarta, Jawa Tengah. Obrolan mengenai ketertarikan Kaisang terjun ke dunia politik ini mengemuka dalam santap makan siang bersama Presiden Joko Widodo di sebuah kafe di Solo, Jawa Tengah pada Senin 23 Januari 2023.